Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau konten sapi yang dihias di wilayah Banyuwangi kontes ternak 2023. Dipacak yuk. Semua. Mantap. Dari kontingen mana, Mbak? Blimbing Sari ya. Ini dari Blimbing Sari. Dari Kecamatan Blimbing Sari. Ini nantinya mau ditunggangin ya. Cuman ini aja yang bisa ditunggangin. Cuman ini, yang satunya itu. Agak galak yang itu. BB berapa tadi malam, Mbak? 865. Masuk apa? Masuk calon kereman ya. Oh, kereman. Masuk kereman 865. Kalian sebelah sana calon. Ini walaupun kecil ini bapaknya sapi. Nantinya semua sapi ini akan diparadekan ya, diparadekan terus dihias, dibuat jalan-jalan untuk mengitari lapangan sini. Wartawannya error. Udah mulai dihias persiapan. Kita sudah berada di area sekitar lapangan Dedayunan Kabak Banyuwangi. Salam sehat untuk semuanya dan tentunya kebahagiaan yang kita rasakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi simbol keberkahan untuk kita semuanya. Namun sebagai salah satu upaya untuk menjaga agar tempat ini dari Blimbing Sari keren-keren dan juga nyaman, keren. Gak ya. Lalu dari belakang kita puterin. Sapinya lucu-lucu guys. Dan untuk yang lainnya masih di rias. Untuk yang sudah jadi ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan kami masih bersiap untuk memulai rangkaian acara Banyuwangi Livestock Contest 2023. Dah enggak, jenenge sapa iki? Bagong. Namanya Bagong. Ini patut kita syukuri bersama karena akhirnya para bisa berkumpul di tempat ini untuk temukan dan sekaligus unjuk ini. Nanti yang nunggangin siapa? Pelangi yang sudah dibawa. Bosnya. Wah. Mbak, dirawat pirang ulan iki, Mbak? Berapa tahun? 2 tahun. Dirawati 2 tahun. Dirawat 2 tahun ya. Wah, oh, ini. Keren banget. Iya. Hati-hati guys, terbang nanti. Ini bersama pemiliknya loh. Nih, lihat. Keren kan? Mumpung gak ada live musiknya guys, jadi kita bisa ngonten. Kalau ada live musiknya, waduh. Riasannya keren. Kita perhatikan tadi memang ini yang sudah mau jadi. Biasanya untuk yang lainnya kita belum keliling lagi. Punyanya mbaknya itu, ownernya. Nih juragannya, juragan kecil. Wih, sapinya mau terbang nih. Ini temanya apa ya? Barong ini ya. Temanya barong, barong Banyuwangi. Soalnya hampir mirip-mirip semua. Nanti kita kontenin satu persatu. Ya semoga nanti cukup waktunya. Dan semoga nggak ada live musiknya guys. Kalau ada live musiknya, waduh.